1 sampai 20 yuk. Konsentrasi. Baik, jam 7. Aman, selanjutnya siap dikunjungi. Lanjutkan. Selamat datang. Komandan Satuan TNI Angkatan Darat bertujuan untuk mewujudkan satuan yang siap operasional dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat, meningkatkan kualitas kepemimpinan para komandan satuan, serta memperkokoh soliditas satuan. Selamat datang di Apel Dansat dan Rabinisab TNI Angkatan Darat tahun 2017. Jayalah Angkatan Darat! Jaya! Balik. Ini kegiatan, ada dua kegiatan. Yang pertama adalah apel dansat atau kepanjangannya komandan satuan. Yang kedua itu rabinisab untuk kegiatan masing-masing kecabangan. Asop, aman kurang. Asop, peninjau dia hanya lihat-lihat aja. Masih di Kalimantan kan? Masih. Oh. Yuk, lanjut. Silakan. Bang, persiapannya untuk AKS apa aja, Bang? Ya semuanya kita siapkan. Kalau untuk fisik sendiri gimana? Untuk fisik kan kita setiap hari melaksanakan kegiatan pembinaan fisik di satuan. Kita mulai biasanya mulai dari jam 5.15 sudah mulai kegiatan. Makasih, Bang. Oke. Aduh. Mengawali kegiatan ini harus dilakukan pemeriksaan kesehatan karena kegiatan ini menyangkut kegiatan fisik yang berat. Jadi pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik terutama ya, mulai dari kepala sampai kaki. Apakah ada kelainan di paru-parunya, ada kelainan jantungnya, melalui tensi, nadi ya. Dan pemeriksaan jantung itu khusus kita perdalam dengan pemeriksaan ECG atau elektrokardiogram. Bedside monitor ya sudah. Kemudian DC shock. Nah, DC shock ini harus kamu cek lagi. Udah siap ya semua ya? Ini adalah tentara jadi ya. Artinya tentara udah jadi, berbeda dengan pada saat masuk gitu. Kalau saat masuk, ya masuk tentara itu betul-betul murni, tidak ada kelainan. Tapi kalau sudah para komandan sudah usianya juga kadang-kadang sudah sampai 40-50 tahun, ya sangat mungkin terjadi beberapa kelainan.
Tetap semangat. What? Nanti bagi-bagi tempat. Rekan-rekan yang infanteri, silakan mengajar rekan-rekan yang kecabangan lain, walaupun sudah disiapkan. Sektor kiri, Barak Rinjani, sesuai dengan yang sudah diarahkan masing-masing. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Tahapan yang pertama kita ukur dulu tensi 120/80, kemudian ukur denyut nadi, kemudian melaksanakan tes Van der Leegte. Setelah itu pemanasan, pelaksanaan kesegaran jasmani A. Maksudnya yaitu untuk mengukur kemampuan kondisi fisik para dansat. Garjas A itu kita menggunakan sistem lari 3.200 meter. Sebagai komandan, dia harus menjaga kondisi fisiknya, sehingga dia patut menjadi contoh. Dia juga diharapkan memiliki kemampuan, baik di bidang kepribadian, di bidang keterampilan, maupun pengetahuan, termasuk di bidang jasmani. 6, 7, 8, 9, persiapan lari, awas, yuk! Saya baru saja mendapatkan waktu 12 menit 12 detik, cukup baik di kategori saya. Kami bisa mendapatkan waktu ini karena latihan yang rutin di satuan kami. Apel dansat khususnya itu tujuannya, goalnya ini adalah nanti kita yakin bahwasannya dansat juga bisa diukur, itu ketahuan kemampuannya yang tadi ada kemampuan fisik sekaligus juga ada hal-hal yang kaitan dengan wawasan, ini juga kita berikan kepada para dansat. Waktu persiapan detik sama 1 menit. Seorang pemimpin harus bisa menembak pistol. Maka dilaksanakanlah kita menembak pistol dengan jarak 25 meter. Konsentrasi. Itu sasarannya ada dua. Satu merupakan lesan ring atau lesan LP, lesan lingkaran pistol. Yang kedua adalah dua plat baja. Jadi dua plat baja disiapkan di samping kanannya sasaran. Kalau menembak ini, nabi. Kalau menembak ini, nabi tepi kalau kita biasa latihan. Napas, bidik, tekan picu. Napasnya harus tenang, bidikan kita juga harus jelas.
kemudian tekan picu, remasan picu harus benar-benar pelan sehingga dia akan masuk. Lajur 1 sampai 20 siap. Konsentrasi. Seorang komandan itu seorang pemimpin, seorang bapak. Jadi beliau harus menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi anak buahnya. Seorang bapak bisa mengajak anak-anaknya. Sehingga seorang pemimpin memang dia harus sebagai leader yang terdepan. Tempat pelaksanaan renang militer bertempat di sebuah kolam renang yang dengan panjang jarak 50 meter. Yang pertama menggunakan pakaian dinas lapangan atau PDL, yang kedua menggunakan helm, dan yang ketiga menggunakan senjata dan tali sandar. Karena merupakan perlengkapan yang digunakan dalam penugasan-penugasan baik tempur maupun non-tempur. Tujuan renang militer yang pertama adalah untuk mengetahui atau menguji kemampuan ketangkasan renang militer setiap prajurit. Kemudian sebagai evaluasi kegiatan dari suatu kegiatan keprajuritan. Yang ketiga, untuk kepentingan pembinaan karir, baik menduduki jabatan, mengikuti pendidikan maupun persyaratan untuk menaikkan pangkat. Dan yang terakhir, untuk menjaga kondisi fisik kebugaran tubuh setiap prajurit. Tadi bisa 54 ya, 54 detik. Lumayan, itu cukup lama, seharusnya bisa lebih dari itu. Kalau TNI Angkatan Darat kan lihat dari topologi kewilayahan geografis kita, ini kita banyak sungai, kemudian banyak perairan. Jadi kalau misalnya kita tugas, sangat penting bagi seluruh prajurit Angkatan Darat, khususnya infanteri, memiliki kemampuan renang militer. Sehingga dengan itu dia bisa menyeberangi sungai, bisa mendekati sasaran dengan lebih cepat dan mudah buat dia sendiri. Kalau di situ kamu mulai bujuk dia, berapa dari yang berapa? Orang banyak aja kan, pas itu orang dikasih baru positifnya, berapa yang buka aja, cepat harus yang terlalu belajar. Itu muslim semua. Di dalam organisasinya harus mengharapkan penghargaan, eliminasi, luar biasa. Jadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat memberikan kesempatan yang baik kepada kami semua, para komandan satuan, untuk saling berbagi. Tentunya kami sebagai komandan satuan memiliki pengalaman di satuan, sehingga forum komunikasi ini sangat-sangat baik. Kami bisa saling berbagi satu sama lain untuk terus-menerus memecahkan masalah yang telah terjadi atau mungkin terjadi. Terutama ini adalah untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Itu yang memiliki andil paling besar adalah pada kemudian tentunya adalah soliditas seluruh komandan satuan yang ada di seluruh Indonesia ini jelas menjadi lebih meningkat. Saya lebih mengenal lagi para komandan, baik itu komandan di atas saya maupun komandan samping maupun komandan-komandan yang levelnya berada di bawah batalion. Setelah itu nanti akan dilihat apakah ini memang karakternya, manusia itu akan hebat manakala komandan satuannya hebat. Ya. Jadi kuncinya satuan itu akan hebat, ya tergantung kita-kita semua yang di bawah tenda ini semua. Dan saat ini rutin setiap tahun, namun Rabiniscapnya yang tidak setiap tahun. Jadi ini tahun yang sangat baik karena dua kegiatan bisa kita laksanakan sekaligus.
adalah mulia dan menjaga harga diri prajurit. Apakah saya sudah membuat prajuritku adalah mulia dan menjaga diri prajuritku? Untuk tujuannya yang jelas pertama itu meyakinkan untuk segala kebijakan dari pimpinan TNI ini, kita yakin bahwa kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah ini semuanya sampai ke bawah. Saya pikir ini sangat penting karena juga wahana untuk share segala macam informasi. Karena memang kita ada 17 kecabangan yang masing-masing punya keunggulan-keunggulan sendiri dari masing-masing kecabangan. Dan ini saya pikir momen yang sangat penting sekali, khususnya di TNI AD, untuk bisa juga bertemu dengan unsur bawahnya. Kita harapkan betul-betul nanti bisa jadi pemimpin yang betul-betul mengharmoniskan satuannya, membuat satuannya kuat, siap operasi, siap mendukung tugas TNI AD, dan juga siap mendukung TNI, dan siap untuk mengamankan NKRI dari berbagai ancaman. Aku bekerja keras saja tidak cukup, harus meneliti lebih banyak, berpikir lebih luas, mengerti lebih mendalam. Ya, saya datang ke sini diundang oleh Pak Kasat. Suatu acara yang luar biasa, Bapak Kasat mengumpulkan semua komandan batalion, dandim, dan rem, kemudian semua panglima di sini, yang tujuannya adalah untuk menyamakan visi dan misi. Di mana tantangan tugas ke depan ini kan memerlukan kesamaan visi semuanya, kemudian jangan lagi ada korban, jangan lagi ada perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan merugikan rakyat, dan tugas-tugas ke depan bukan semakin sulit, semakin ringan, tetapi semakin sulit dan perlu perhatian para komandan untuk menjadi anak buahnya. Jadi saya bicara sedikit, ya untuk melepas kangen saya lah sama prajurit-prajurit saya, ya. Kami dari Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat, dan kebetulan kami dan Pusdikwat ikut serta menjadi peserta. Mana? Cap. Kamu ya, naik motor leh. Cap. Apel dan saat ini cukup baik, yang bertujuan untuk mewujudkan agar prajurit TNI AD berdisiplin tinggi, profesional, jago perang, jago nembak, jago bela diri, serta memiliki fisik yang prima. Yang kami mempunyai semboyan bukan mawar penghias taman, tetapi melati pagar bangsa, yang mempunyai makna arti hiasan, yaitu bahwa prajurit wanita bukan merupakan penghias lingkungan kerja, tetapi prajurit wanita yang mempunyai kepribadian yang luhur, jujur, tulus, dan ikhlas. Walaupun wanita, tapi militer. Kita tidak lapuk oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Jayalah selalu Indonesia. Kartika, Kartika, Kartika. Nafas di setiap hentakan barisan, hidup matinya demi bangsa dan negara. Ia hanya pulang ke rumah ibu pertiwi. Tak ada siang ataupun malam, sebab waktu telah bersatu. Musuh pertama adalah dirinya sendiri. Patriot, patriot sejati, teman-teman seperjuanganku, dan seluruh pemimpin masa depan TNI Angkatan Darat, sadarilah bahwa seorang komandan satuan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap baik dan buruknya prajurit maupun satuan yang dipimpin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua untuk bekal dan senantiasa berbuat yang terbaik kepada TNI Angkatan Darat, bangsa dan negara tersebut. Kebanggaan saya untuk masuk Angkatan Darat, khususnya TNI Angkatan Darat, adalah di mana di sini kesempatan saya selaku anak-anak muda dari generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk
dapat merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Menjadi tentara itu punya kebanggaan dan punya tantangan tersendiri. Untuk itu, saya mengajak seluruh rekan-rekan pemuda bergabung dengan tentara dan kita wujudkan supaya menjadi prajurit Angkatan Darat yang terbaik. Menjadi seorang prajurit TNI AD merupakan panggilan hati sanubari, panggilan untuk mengabdi kepada negeri yang kita cintai ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama saya berdinas di Angkatan Darat. Saya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang berkarakter dan mandiri. NKRI, harga mati. Menjadi prajurit itu adalah pilihan hidup. Dan kita yakini bahwa pilihan ini adalah pilihan yang benar. Ini adalah tugas suci negara sebagai warga negara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana janji kami sebagai prajurit. Kami, prajurit TNI Angkatan Darat, siap bertempur walaupun tanpa ada pertempuran. Karena kami menginginkan Indonesia jaya, Indonesia hebat. Jangan tanyakan kesetiaan kami kepada NKRI dan jangan ragukan semangat kami untuk menjaga bangsa ini. Karena kami prajurit TNI Angkatan Darat senantiasa siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Jayalah TNI Angkatan Darat!